warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga baik-baik saja. Dan begitu juga pula dengan pamirsa, semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan banyak rezekinya. Amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya akan melanjutkan masalah tentang gambar ilustrasi. Bahwasanya gambar ilustrasi itu adalah atau biasanya di luar sana disebut dengan ilustrasi. Bagaimana dengan gambar ilustrasi itu? Sedangkan ilustrasi tersebut mempunyai arti adalah sebagai visualisasi dari sebuah teks atau bahasa verbal itu sendiri. Ilustrasi itu bisa menggunakan lukisan, bisa menggunakan foto, bisa menggunakan teknik manual seperti halnya drawing, drawing pen, teknik arsir, atau yang lainnya yang menimbulkan kesan rupa atau visual. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang minggu lalu, yaitu tentang gambar ilustrasi. Namun ilustrasi untuk saat ini saya akan mencontohkan bagaimana caranya mengilustrasikan sebuah tulisan atau ide yang berupa bahasa verbal ke dalam bahasa visual. Yang kalian cari kemarin yaitu potensi daerah kalian masing-masing dari aspek budaya dan semacamnya. Seperti halnya tempat rekreasi, tempat bersejarah, kuliner. Semuanya kalian sudah ada data pada diri kalian semua. Nah, dari data itu kalian kembangkan menjadi bahasa visual di media dua dimensi. Saya sekarang ini akan mencontohkan, saya mempunyai sebuah semacam penelitian kecil tentang yang namanya panarukan. Bahwasanya panarukan itu berasal dari bahasa panaruka yang berasal dari bahasa Portugis. Sedangkan kolonial Belanda, panarukan tetap menjadi panarukan, akan tetapi hanya menggunakan ejaan lama, yaitu seperti panarowekan, menggunakan O dan E yang dibaca panarukan. Nah, saya sekarang ini akan memvisualkan bagaimana saya menampilkan, memberikan contoh pada murid saya atau pamirsa yang menonton video ini juga tidak masalah. Hanya sebagai pengetahuan saja juga tidak apa-apa. Saya akan memberikan contoh bagaimana cara memvisualkan dari bahasa verbal, dari bahasa tulis menjadi bahasa visual. Contohnya seperti ini. Panarukan tadi itu ada beberapa icon atau beberapa kata kunci di situ yang terkait dengan panarukan. Contohnya tugu 1000 km. Yang pertama, yang kedua yaitu perahu Situbondo atau perahu yang ada di Panarukan. Yang ketiga adalah mercusuar yang dibuat oleh Belanda yang ada sampai saat ini. Saya ulangi kembali, tugu 1000 km. Tugu 1000 km terkait dengan anyer panarukan. Yang kedua adalah terkait dengan mercusuar yang ada di Panarukan yang dibangun oleh kolonial Belanda. Yang ketiga adalah perahu Situbondo atau perahu yang berada di Panarukan. Nah, itu. Entah perahu yang mana yang mau diangkat ke dalam bentuk dua dimensi ini. Contohnya seperti ini. Saya akan membuat ikonnya terlebih dahulu yang menjadi titik perhatian. Sehingga dengan gambar ini
dengan sebuah ilustrasi ini akan memunculkan atau akan mempunyai prediksi bahwa ini adalah panalukan. Baiklah, saya buat terlebih dahulu yang paling utama, yaitu mercusuarnya terlebih dahulu. Tulisan, terus mercusuar. Di sini ada tubuh 1000 km, terus ada perahu. Oke. Bisa saya buat terlebih dahulu perahunya. Ini saya menggunakan teknik arsir. Nah, seperti ini. Ini perahunya dari perahu jenis Salerek. Inilah yang menunjukkan bahwa ini adalah perahu berasal dari Panarukan atau Situ Bondo.
saya sampai saat ini. Sekarang saya menjelaskan di mana panarukannya. Yang pertama adalah di sini ada nama, sebuah nama yang asal dari nama panaruka, panarukan yang asalnya dari penamaan dari Portugis, yaitu namanya Panaruka. Di sini ada 1000, angkanya 1000. Terus di sini ada kilometer, berarti Panaruka Portugis dan Belanda juga sama-sama ada. Panaruka dari penyebutan dari Portugis. Dan di sini ada 1000 km, yaitu dari kolonel Belanda. Begitu juga dari menara pantau ini, sama dengan peninggalan kolonel Belanda. Di sini ada sedikit yang ada di visual tugu yang ada di 1000 km Anyer Panarukan, yaitu yang berada di tepatnya di daerah Panarukan, yaitu di pantai pulau di pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan. Ini berada di sana. Jika pemirsa melintas di daerah Pantura akan bertemu dengan tugu yang seperti ini dengan tulisan Anyer Panarukan 1000 km. Di sini ada dua perahu salerek yang lagi berlayar. Ini satu dan dua. Satu dua adalah perahu yang dari khas Panarukan, yaitu namanya salerek. Perahu salerek. Nah, itu dari Panarukan. Jadi secara keseluruhan ini sudah nampak bahwa ini adalah bercerita tentang Panarukan. Panarukan Situbondo. Mana Situbondonya? Ini adalah khas yang ada di mercusuar Panarukan. Jika pamirsa berkunjung ke kota yang pernah berjaya waktu itu, yaitu di daerah Panarukan, akan bertemu dengan mercusuar yang bentuknya seperti ini. Mercusuar hanya di atapnya saja. Ini yang hampir sama yang berada di daerah mercusuar yang lainnya. Hanya saja yang lainnya itu ada yang menggunakan tembok, begitu juga ada yang menggunakan logam. Yang di Panarukan itu menggunakan logam. Terima kasih, saya sudah menjelaskan tentang hal ini terkait dengan ilustrasi yang menjelaskan bahwa dari bahasa verbal menjadi bahasa visual. Artinya dari kalimat tersebut sudah nampak, ini adalah penjelasannya dari kalimat tersebut untuk menjelaskan bahwa Panarukan seperti ini jika divisualkan, jika disandingkan dengan ilustrasi. Maksudnya jika disandingkan dengan sebuah paragraf untuk memunculkan atau bercerita tentang Panarukan tersebut. Terima kasih banyak telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya mohon maaf. Saya Muhammad Ramli. Kecepot kulunamira salopot nyun sapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.